pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih atas pendalaman materi dan materi saya bagi menjadi tiga secara umum. Satu adalah menyangkut dengan topik utama anggaran dan evaluasi, yang kedua menyangkut dengan iup keagamaan, yang ketiga itu menyangkut starling, dan yang keempat lain-lainnya yang terkait dengan pekerjaan tupoksi di Kementerian Investasi. Yang pertama pimpinan saya ingin menyampaikan apa yang tadi sampai menyangkut anggaran rasanya sih curhat sih enggak cuman saya ingin mengatakan aja bahwa apapun diputuskan oleh pemerintah karena membahas anggaran ini kan eksekutif dan legislatif karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami adalah Komisi 6 dan setiap rapat nanti Komisi akan, Komisi 6 akan mengejar kami terkait dengan KPI karena itu saya stressing bahwa berapapun dikasih enggak ada masalah tapi tolong dicatat dalam kesimpulan bahwa kami tidak mengiyakan RKP Rp1.850 triliun. Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban nanti untuk Komisi Enam menghajar Kementerian Investasi. Jadi saya sudah memasang blog duluan. mau dikasih berapapun nggak apa-apa. Karena kami Kementerian Investasi nggak punya domain untuk me -me menolak atau mengapa nggak cuman maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab itu aja kok mau diturunkan juga nggak apa-apa turunkan Betul. lagi targetnya jadi kalau saya prinsipnya itu bahwa kemudian nanti apakah karena ke, 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 apa ke penilaian dari ibu menteri bahwa kepemimpinan kami di sini saya pikirkan saya harus berpikir yang terjelek karena masa bakti Kementerian Investasi ini kan 2024 Oktober berakhir. Jadi saya tidak mau meninggalkan legasi juga yang seolah-olah Menteri berikutnya itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan. Itu aja kok prinsipnya Pak Ketua. Jadi yang penting masukkan di kesimpulan dulu bahwa kami menerima nggak ada masalah. Jadi sifatnya menambah bebannya dinaikkan Uh, apa namanya berkurang ya bebannya juga dikurangi itu aja kok nggak ada hal yang berat di situ yang kedua menyangkut dengan uh, pertanyaan dari teman-teman saya yang terhormat Pak Haris Pak Dedi dan hampir semua terkait dengan Starling dulu Starling Elon Musk saya boleh jujur ya di ruangan ini saya tidak menghendel langsung ini Starling Saya juga tidak pernah, saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dosa antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah ini. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya tiga orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanya kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya Pak Dedi lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja jadi OSS itu kan siapapun di belakang ruang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Deddy, jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan nggak bagus juga. Gitu. Nah, saya nggak tahu Pak Menteri. Oh. Jujur, saya ya, nggak tahu aja. sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa uh, Starling ini saya... kemudian melakukan hal-hal uh, teknisnya? Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan saya? Temen -temen... Saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, okay, biar clear ya, tapi saya sangat menghargai pendangan dan pendapat dari teman-teman semua, gak ada koordinasi, Jadi, justru enggak clear Pak, kalau Pak Bahlil nih kawan saya yang baik ini bilang kementerian investasi enggak terlibat, saya enggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa, karena kan Starling ini enggak baru Pak, sudah lama gitu kan terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla, secara teknis apakah dengan kementerian informasi? Ya mungkin ada ada hubungannya karena itu menyangkut dengan uh, apa namanya uh, satelit ya satelit ya kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja NIB terus kemudian izin apa lagi izin dasar aja dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun lewat OSS udah bisa Selama sudah ada notifikasi dari Kementerian Teknis itu sudah jalan. Jadi kajiannya itu mungkin lewat Kementerian Teknis. Mungkin sekali lagi saya katakan mungkin. Karena uh, oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi mungkin Kementerian Teknis. Mungkin Pak dia ya, ya pokoknya domainnya Pak Menteri nggak tahu lah. Ya, domain saya saya nggak tahu lah. Jadi ya. saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi ya. perasaan, uh, suasana kebetinan. Saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi tapi nasional interest itu juga saya pikir adalah bagian terpenting untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan. Tapi harus ada sharing juga itu bagus. Itu satu ya menyangkut Starlink. Menyangkut dengan uh, IKN dulu nih. Ini Pak Haris, Pak Amin, dan beberapa Pak Dedi juga bicara tentang IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai yang disebut dengan apa jalan utama ya, lingkaran satu, sudah selesai, baru masuk investasi aslinya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kan apa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari uh, Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, Sem ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Itu menyangkut dengan uh, IKN, izin Pak Menteri. Maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan uh, PMDN ya Pak ya? ya. Ya, saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar di luar sisi belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka uh, masuk ke ekosistemnya udah jadi pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke okay, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah, pertanyaan saya itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, Izin Ketua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MOU membangun kesepakatan dan kapan agar uh, saya tidak salah dalam ngomong karena tadi saya tidak menyiapkan data itu karena materi rapat kita lebih mengarah kepada anggaran jadi mohon maaf tapi untuk memenuhi kewajiban saya atas pertanyaan Pak Deddy, izinkan saya juga untuk memakai ruang untuk menjawab secara tertulis. Enggak masalah, Pak, ya. karena saya tidak menyinggung-nyinggung anggaran, karena kita udah konsinyering kemarin ya. jadi no issue di sana. Ya, ya, ya. Saya menghargai, tapi juga karena ada ruang yang saya bisa pakai untuk uh, jawab tertulis jadi mohon juga kalau bisa diizinkan Pak Deddy supaya nah, bisa pa, kalau perlu saya. nanti Pak pa Menteri, kalau perlu nanti kita bahas secara khusus. Oh, boleh sambil makan. Uh, informal tapi uh, serius boleh, boleh, boleh. Ya kalau Pak Menteri ada waktunya aja karena super sibuk dia. Ya kira-kira begitulah. <laughs> Mudah-mudahan waktu makan tuh nggak ada dusta diantara kita. <laughs> yang, yang berikut uh, menyangkut dengan konsesi. iup oh, konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi begini loh itu berangkat dari satu pemikiran Pak Dedi waktu saya jadi kepala BKPM pertama banyak baik individu maupun secara organisasi khususnya datang ke bapak presiden maupun ke saya apa omongan mereka pak kenapa Yub itu dikasih ke asing terus Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi, Pak. Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini, itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang serikat Islam. Bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan. Dan jujur, saya harus mengatakan. Bahwa pada ganda terdepan, itu banyak orang. Tapi salah satu di antaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan. NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, Toko, toko dari Buddha Hindu, tidak hanya pada kontes memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi gadat terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 48, ia ya memberikan fatwa jihad, itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Pada saat konflik di Ambon, Pak Deddy, ia memediasi apa? Toko-toko agama-agama saudara-saudara kita agama Kristen dengan toko-toko dari agama Islam. Konflik di Poso. Izin, izin Pak nggak, Menteri. Saya, saya harus jelaskan ini. Saya ya. dikasih waktu juga, saya, dong. saya harus potong sedikit, Pak Menteri. Pimpinan melalui pimpinan. Reasoningnya saya nggak keberatan, Pak. Ya, kita tahu semua tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini. Dalam semua tahap revolusi kita. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU, penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi ya. untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh pimpinan. Apa namanya? Saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan ya, penjelasan? Silakan, silakan. Pak, tapi maksud saya, itu saya mengerti. Saya, saya akan masuk ke situ pada Deddy. Ya. Kan bapak ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh. Boleh izin pada di. Sahabat saya kalau sudah saya dijika saya mulai lagi. gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka ini jadi penonton. Itu landasan filosofisnya. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33. Dan pemerataan, keadilan, aspek demokrasinya itu harus ada civil society yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibarengi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat. Dan itulah peran tokoh-tokoh agama. Itu kira-kira. Nah, kaitannya dengan itu pasti ada landasan aturannya. Orang banyak mempersoalkan waktu di awal PP ini dibuat ada aturannya enggak? Teman-teman, Bapak Ibu semua yang mulia pasti lebih paham dari para saya tentang undang-undang. Mekanisme proses pembuatan PP itu dilakukan lewat mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis. Dibahas prosesnya. Setelah itu dirataskan. Baru keputusan datas itu lahirlah PP dan dan dasar daripada PP sebagai pohon gantungannya itu adalah pada perubahan undang-undang minerba pasal 6 ayat 1 poin J. Nah sekarang pertanyaan, kenapa organisasi kemasyarakatan keagamaan duluan? Kan itu yang menjadi, jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu. Awal kita lihat perkembangan yang kedua. Nah kaitannya yang Pak Deddy tadi punya pertanyaan, Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang lokasi-lokasi tambang? Ini bagaimana? Pada di yang saya muliakan, Perpres 70 tentang pencabutan IUP salah satu di antaranya adalah kita akan memberikan pendistribusian UMKM daerah. IUP, -IUP ini contoh batubara di Kaltara, nikel di Sulawesi Tengah. Ya kita kasih aja orang-orang daerah situlah. Masa semuanya harus dikuasai oleh orang Jakarta sih? Tapi yang memenuhi syarat. Jadi ada instrumennya juga Pak. Saya memikirkan tidak hanya yang besar-besar. Yang kecil juga saya memikirkan Pak. Koperasi BUMDES. Itu salurannya nanti lewat Perpres 70. Terhadap IUP yang dicabut, kita juga akan memberikan sebagai skala prioritas kepada mereka. Artinya apa? betul bahwa organisasi kemasyarakatan ini tugasnya bukan cari duit, betul. Tetapi harus kita ingat bahwa organisasi kemasyarakatan ini juga punya badan-badan otonom, -badan punya badan-badan bisnis. Yang kesemuanya ini mereka bisa melakukan kolaborasi untuk saling mensupport. Jadi rasanya sih saya nggak setuju ya kalau pendapat bahwa harus yang memberikan IUP itu harus kepada Oh apa perusahaan-perusahaan gede yang kita kasih ini ke perusahaannya. Contoh NU. NU itu membuat PT. PT yang dibuat oleh NU itulah iupnya kita kasih ke mereka. Dan ini sangat selektif, tidak gampang. Sebab apa? Iup itu tidak dapat dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan, lama kelar kayak begitu. Kayak tadi, bisa jual beli-jual beli. Ini nggak bisa Pak. Jadi begitu iup dia nggak bisa di, di, dipindatangankan. Kemudian saham pemilik daripada PT itu bisa kooperasi daripada organisasi kemasyarakatan itu atau blending dengan orang yang ada dalam organisasi kemasyarakatan itu. Dan organisasi kemasyarakatan sekarang jangan kita berpersis seperti dulu-dulu. Mereka ini kadernya bagus-bagus kok. Sudah ada juga yang pengusaha-pengusaha gede, ada juga uangnya. Jadi kalau kami berpendangan pak. Selama ini kita lakukan sesuai dengan kaidah norma, dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak. Kenapa tidak? Berikut juga ada pertanyaan: loh, mereka kan tidak punya spesifikasi di tambang. Bapak ibu semua, saya ini kan mantan pengusaha tambang lah. Emang saya dari Papua datang langsung jadi pengusaha tambang? Emang saya paham tambang enggak? Dapat konsesi, baru kita suruh kontraktor kerja. Freeport juga kan menyuruh kontraktor. Yang penting disitulah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari partner yang baik, yang tidak dimanfaatkan, tetapi bisa melakukan sharing profit yang baik. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka tentang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Saya pikir itu, Pak, kira-kira garis besarnya, Baik. nanti hal-hal teknisnya nanti pada saat pertemuan kita izin pimpinan. Uh, di rapat <tuh> informal. Sedikit pimpinan, Sebagainya, Sebagainya. ini kan sangat penting, Pak. Bapak punya komitmen untuk organisasi di luar organisasi keagaman juga akan dapat, Pak ya. Sorry, tadi yang itu untuk UMKM. Gini, saya... Apa namanya, kalau UMKM ini Pak, terserahlah, tapi saya enggak terlalu ini kalau UMKM, ujungnya kan nanti pendana juga. Saya bicara tentang organisasi Pak, kelompok masyarakat. Misalnya tadi saya katakan, legion veteran itu sekarang semua hidupnya merana Pak, saya banyak bertemu mereka. Apakah kelompok seperti ini juga tidak perlu kita perhatikan. Khusus di Kalimantan misalnya, itu masyarakat yang berkorban ketika konfrontasi dengan Malaysia. Kalau saya ke dapil, kalau saya ketemu, pasti mereka mempertanyakan juga. Negara tidak pernah lagi memberikan kepada mereka insentif bulanan atau apapun. Padahal mereka sudah tua-tua. Ini kan kelompok masyarakat yang kalau mengikut apa yang Bapak tadi katakan, berjuang untuk Republik ini mempertaruhkan nyawanya. Lalu yang ketiga, masyarakat adat Pak. Di Kalimantan itu Pak, sampai desa-desa itu punya yang namanya lembaga adat Dayak. Misalnya, ada Dewan Adat Dayak di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini kan sebenarnya pemilik langsung dari kekayaan alam kita itu. Ini bagaimana Pak? Karena kalau larinya ke UMKM lagi, mohon maaf Pak, bukan saya prejudis Pak ya, kita sudah mengalami. Apakah itu kooperasi, UMKM, ujung-ujungnya di belakang kan bohir juga Pak, larinya. ya. Nah ini gimana Pak? Saya butuh karena kan mereka katanya ketika saya dapil mereka tanya pak itu ormas keagamaan kami ini gimana gitu dewan adat dayak yang APBD-nya nggak ada ya kan mereka juga perlu mempertahankan melestarikan budayanya pak karena kalau di sana itu ada masalah mereka nggak ke polisi pak tapi ke dewan adat nah ini gimana memperlakukan mereka gitu kan ini nanti takut saya menimbulkan kecemburuan sosial di daerah mereka ada NU mendapat konsesi, mereka di pinggiran hanya nonton Pak. Nanti kan ini jadi potensi konflik, itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Oke. Jadi kalau setelah ormas keagamaan, dewan-dewan adat yang ada di tempat-tempat itu, sebagai penghasil tambang, bagaimana memperhatikan mereka? Ini cuma CSR, CSR itu pun biasa diambil sama kepala daerah Pak, rakyat itu enggak dapat apa-apa Pak. Itu yang saya maksud. Makasih. Oke, okay, Pak Dedi. Saya kini, sedikit pimpinan, Sebentar, sebentar. <laughs> Jadi mungkin konsennya Pak Dedi tadi itu betul, Pak. Dedy. Dicatat saja. Pada gilirannya juga menjadi concern kita. Kan tidak tadi bilang ada diskresi. Nah, diskresinya tolong diperhatikan dari masyarakat adat atau veteran dan sebagainya. Silakan, saya, Pak. Saya mungkin Ye, izin uh, menyangkutin lagi. Yes. Oh. Oke. Okay. Uh, jadi, Pak Menteri, yang saya persoalkan bukan jasanya NU terhadap Republik ini udah jelas kalau itu Republik ini berdiri atas perjuangan para kiai dan santrinya NU sehingga ketika itu kemudian ada bagi-bagi dan mereka dapat ya menurut saya masih bisa dimengerti dengan mudah pertanyaan saya tadi apakah benar ini satu diskresi? Dan apakah benar Pak Balil punya kewenangan untuk memberikan diskresi ini? Karena kita tahu sebelumnya kan ada pernyataan yang clear bahwa izin tambang tidak boleh dibagikan tapi dilelang. Ini yang pertama. Yang kedua, izin tambang hanya boleh diberikan oleh Kementerian SDM nah ini yang menjadi concern saya kalau memang ini sesuai kewenangan segala macam dan memang seperti yang tadi pak Balil katakan eh, mereka punya lembaga yang mengelola secara profesional sehingga mereka mendapatkan dana untuk membiayai aktivitas mereka oh ini tidak ada masalah sama sekali terima kasih ya baik Silakan, silakan. Kalau gini, singkat kalau, aja, singkat aja Pak Menteri, biar cepat. Singkat aja. Diskresinya, Pak, kita itu atas arahan kita godok antara saya sama Menteri SDM, kita lihat inventarisir mana organisasi kemasyarakatan yang menjadi prioritas, kemudian kita laporkan kepada Bapak Presiden. Setelah itu baru diputuskan. Jadi posi, posisinya adalah masih posisi seperti sama. Kalau SDM itu bahan hulunya di atas, iupnya baru di kami. Nah, kalau WUPK-nya tetap berkoneksi dengan Kementerian BUM, eh, Sdm, jadi normalnya seperti biasa saja, jadi nggak ada yang eh, tumpan tindih di sana. Dan apalagi ini kan masuk dalam Satgas, dan Satgas itu adalah ketuanya saya, kemudian anggotanya Pak Menteri Sdm. Kami sama-sama kok memutuskan sama-sama. Baik. Ya.